Wow, silau, men. Halo guys, balik lagi dengan gue Roy di sini. Di video kali ini kita akan menyelesaikan second job-nya. Maksudnya quest untuk ke Oracle Elder-nya ya, untuk mengambil skill perubahannya. Oke, gue udah di samping NPC-nya, coy. Oke, kita lapor aja, tante. Ini sih saya pengen pelajarin skill berubahnya. Oke, kita masuk dungeon. Oke, kize. Oke, kita buff dulu. Ini buffnya nambah 20 action speed ya. Gila, ini cepat banget, guys. Oke, kalau di PvP cuma nambah 10% doang. Tapi lumayan sih itu, nambah 10% action speed. GG banget. Apa jinnya gue lupa pake, bro. Tabok dulu. Kita kebuff lagi. Oh, itu heal ya. Gue ada healnya juga, proc. Oh iya, heal dan juga ini kan apa, nambah XP dan juga MP nih. Tapi MP gue gak nambah-nambah itu. Nice. Oh, kali ini kita ke, aduh nih, si kampret. Kesel banget gue tuh kalau longsor di terada itu. Oke, kita ke dungeon lagi deh, bakal lama. Nice. Oke, udah bos, kita panggil Jimmy. Lumayan sakit juga sih itu damage ultinya, guys. Habis itu kita dikasih buff lagi. Wow, super banget ini. Yoi. Oke, waduh. Wow, dikasih hujan es. Is. Anjay, kalah. Mana dia? Ada. Oke, ya, masuk dungeon lagi. Berapa kali masuk sih? Bahaya ini, makin kali, coy. Oke, langsung kita ke bush. Oh, itu gue tadi udah kepake lagi. No problem. Aduh, kenapa gue hilangin buffnya? My nice kick, nice kick. Okay. Nah, setelah ada skill perubahannya, nanti kita tes sekali dungeon, guys, untuk melihat skillnya setelah berubah kayak gimana. Meskipun kita udah lihat di teaser nih, kan, kita mau coba share langsung, coy. Kecil tasnya dari 3 minggu ke mana? Oke, let's go back to safe haven. Kita ke Totem lagi. Oh, bukan, ke Raldra ya. NPC Raldra. Halo, Om. Saya udah selesai misinya, terus gimana nih, Om? Kita ke Totem ya kayaknya. Oke, kita ke Totem ke bawah. Si Totem kampret. Oke. Iya. Oke. Kemudian kita bisa ngetes skill-skillnya. Ini transformnya
pasif guys skillnya, nggak aktif ya. Jadi kalian nggak perlu nindis skill gitu untuk aktifin perubahannya. Dan belum bisa. Oke. Okay. Gue harus makan dulu ya. Easy. Oh. Itu mati. Aitsu sugoi desu yo. Gue ngomongnya benar gak sih itu? Oh, gue ditemenin ini Spear Dancer apa Blade Dancer sih? Tebel banget loh. Kayaknya sudah di-update ini ya. Biasanya oke, okay, nice. Gue gak dikasih skill perubahannya, gimana sih gak? Itu doang mbak. Gimana ya, skill perubahannya tidak dikasih? Wow, kita kembali ke Dark Pitis. Oke, okay, nice. Gue udah bisa berubah nih. Ulala. Aduh, Roberto. Gue milih mana ini Roberto? Anjay. Apaan ini, coy? Ulala. Gue milih apa ini? Gue milih 50% maksudnya apa nih? Oke, gue ngisinya asal aja dulu ya. Gue pilih ini dan juga ini. Ini cooldownnya cepet banget. Oh, 21 detik. Lumayan lama. Oke, kita tes ke dungeon kali ini guys. Tapi kan harus naikin mininya juga. Ya, sakit sedikit kan. Ini gue suas banget pakainya. Oke. Ini juga sakit sih ini. Oke, kita akan mutant habitat. Coba lah ya. Let's see. Dan apa nih? Buff. Oke, gue dapat satu bubble. Ini butuh berapa bubble ya untuk berubah? Gua rada lupa. 10 kayaknya. Oke, enggak ada lagi. Halo. Oh iya. Oke, gua udah ngumpulin 9, Pak. Oke, berubah. Oh, cuman butuh 10 bubble ya dan durasinya sekitar 50 detik, guys. Wow, gila lebar banget. Wow, silau men. Gila, gue gak bisa lihat ini. Oh, kita bisa pakai data juga ya di sini. Wow. Gila banget ini. Ya, kalau udah kita asik tadi berubah. Kita taruh dulu, pang.
Oke. Ini kelas mungkin salah satu kelas yang paling lincah deh. Di Dragon Ball sini. Lincah banget. Oh my god, sakit banget, Pak. Oke, berubah. Wah, pas-pas mati pas gue berubah. Oke. Sama aja sebenarnya. Wow. Nice, nice. Oke, guys, sekian dulu untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and see you guys in the next video. Arigato, bye-bye.